Ki, anu boleh Mas pertanyaan nih kan, karena kita kan dengar kusuk-kusuk ini dari bahwa gugun ini tidak lagi 24 menjadi 48. Madura, bumi pilihan Tuhan untuk kita, orang Madura. Dengan segala kekayaan alamnya, budayanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Pengetahuan publik tentang Madura identik dengan garam, tembakau, karapan sapi, sate. Namun satu yang paling autentik, karapan sapi dicetuskan di ujung timur Pulau Madura oleh Pangeran Katandur. Sakera, sosok yang juga identik dengan Madura. Dalam hal tata kelola karapan sapi, masyarakat pengerap di Madura bernaung dalam lembaga Pakar Sakera. Dan pada kesempatan malam ini, Telusur Jelajah bersama Sekjen Pakar Sakera melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Pamekasan. Meskipun non-kelenon panggaan besar, nah, event ini non-kelenon tidak paham. Mungkin masalah ini kayak ini, kebaik pengisi itu sama hiburan itu tidak ada persoalan. Kan itu kan tapi perlu disesuaikan aja. Jadi untuk para kerak yang ini kenon-kelenon kuda, apa itu kan terserah, Pak. Malik, maksud saya itu orang nani. Nampak orang nani. Ya, itu pun nanti juga nanti akan ditambah itu. Apakah nanti akan diberikan jadwal sendiri sehingga juga tidak berbenturan dengan karapan yang besar juga. Kalau yang besar, nggak mungkin yang kecil ini merusak yang besar. Gitu loh. Nggak mungkin. Kalau yang kecil ini kan bisa ditambah. Apakah foto, apa itu? Untuk kaitan jokinya itu Pak Mora. Oh iya, iya masih tidak mungkin gitu lah. Kita ini mau nanti itu. Dan saya pastikan tidak akan mungkin berbeda. Kalau ini kita sepaham. Cuman dan gelap-gelap sombang. Nah, Rajina boleh nanti pengkalan. Minggu depannya kini di Mekasan. Karena ada persoalan gitu. Karena kan memang tujuannya keterjadwalan. Ini yang perlu menghindari. Tak mungkin saya yakin tak mungkin nampak kita jangan. Kalau istilahnya ini udah banyak pakai kini. Dulu yang dipikir apa? Sekarang ini kan pakai kini satu pun terlalu banyak terlalu lebar. Semangat kini mau dikejar dulu. 15. Nah, itu luar biasa. Perbedaan kan ini kan. Apalagi kapan kita akan selesai? Iya, kau pasuti luar biasa, lembah. Dan istilah pakai tahu sahabat eh, keluar kan sahabat. Buat apa? Tuh mungkin lima lagi ini. Mau kita pun tak mau lima bahan di so nongkrong nongkrong apa lagi? Kita lagi kita siapa nomor berapa lah? Bisa ini pak. Ki, anu boleh mas pertanyaan nih kan? Karena kita kan dengar kusuk-kusuk ini dari bahwa gugun ini tidak lagi 24 menjadi 48. Ya. Jadi menurut saya kan begini, ini kan berangkat dari sejarah. Madura ini berangkat kalau di Jawa itu ya kan non-klenon, Madura yang kawe. Jadi itu untuk menyatukan ini ya barangkali ada anu tertentu lah. Nanti jangan itu, Mas. Jangan menghilangkan anu ini. Karena begini, dulu ibu kota keresidenan Nambel ada presiden Jawa dan Madura tidak ada keresidenan Madura. Nah, dulu munculnya ide itu kan di Madura. Jadi berangkat itu tidak mungkin. Nah, tapi kalau agenda-agenda lain menyatukan Jawa dan Madura ada forum tersendiri barangkali yang perlu dibahas. Semua aturan-aturan itu diadopsi dari pusat sampai ke bawah. Kan kelek, berarti yang agak perlu di review kembali terhadap ini. Karena terus terang aja, ini beda. Apa gunanya lampu? Kalau sudah ada ini, kita beli di tongan, kan itu loh. Karapan sapi, budaya, tradisi, warisan leluhur yang harus kita jaga, lestarikan, dan kita wariskan ke generasi berikutnya. Terkait hal-hal teknis yang masih menjadi persoalan, perbedaan, mari duduk bersama mencari solusi terbaik. Satu tujuan karapan sapi yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder karapan sapi, besar maupun kecil. Kompetisi dalam karapan sapi hanya terjadi di lapangan berdebu,
Selebihnya kita bersaudara, orang Madura, manusia Madura. Salam Setong Dere.